tepat di Pendopo Seribu Bulan, Jalan Blosok, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dalam rangka HUT Kota Tangerang ke-27, menggelar tasyakuran, santunan kepada yatim dan makan durian bersama pada Jumat 21 Februari 2020. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Tangerang Haji Sarudin, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, tokoh agama, tokoh masyarakat, penggiat budaya, pegawai negeri sipil, organisasi masyarakat dan warga sekitar. Wakil Wali Kota Tangerang Haji Sarudin sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir Cisadane atau Pendopo Seribu Bulan dalam rangka HUT Kota Tangerang ke-27. Saya menyampaikan apresiasi kepada para pendiri, pembina, dan rekan-rekan kaum pesisir Cisadane Bloso ya, yang telah dapat menyelenggarakan tasyakuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tangerang ke-27 dan berdirinya Pendopo Seribu Bulan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita dapat membangkitkan semangat masyarakat semuanya untuk membangun Kota Tangerang agar masyarakatnya lebih sejahtera lagi, lebih maju, berakhlakul karimah dan mempunyai daya saing. Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menuturkan kegiatan tersebut sangat luar biasa, di mana kegiatan ini untuk meningkatkan silaturahmi masyarakat Tangerang. Acara hari ini luar biasa, silaturahmi sesama anak Kota Tangerang dalam rangka kegiatan HUT Kota Tangerang yang ke-27 tahun. Semoga persaudaraan sesama warga Kota Tangerang dapat terus kita jaga bersama, dan mari bersama kita bekerja sama untuk membangun Kota Tangerang kita cintai. Sumangko Getah, Ketua Pendopo Seribu Bulan, menambahkan kegiatan tasyakuran dan pemberian santunan merupakan kegiatan tanpa menggunakan APBD, serta menuturkan makna dari kegiatan tersebut. Ya, alhamdulillah malam ini fenomena yang sudah berjalan 11 tahun buat teman-teman di Bloso. Pada saat kota ini melaksanakan milad, sering kita dengar rakyat mencibir kita. Kenapa peringatan sebuah HUT kota seperti dinikmati oleh kelompok tertentu saja? Buat saya enggak. Ini malam ini tanpa APBD, teman-teman bisa berkumpul bersilaturahim bersama semua komponen yang harus kita bangun dan tumbuh kembangkan di 27 tahun ini adalah menggaungkan gerakan malu dan tahu diri. Karena ini harus sama-sama kita bangun, saling berkaca saja agar dari Tangerang menuju Indonesia Raya bisa tercapai. Dan Indonesia Raya tumpah darah kita bersama. Ini harus sama-sama kita bangun. Makan durian bersama para yatim adalah simbolisme bahwa hidup ada pertanggungjawaban. Duri-durinya yang bisa membahayakan siapa yang nyangka di dalamnya sebuah aroma-aroma kebaikan. Allah mengatur itu dan berpulang kepada kita sebagai insan. Dengan bismillah tiup lilinnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta